Masih belum terlambat bagi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk memberikan peranan yang lebih besar kepada Datuk Seri Azalina Othman Said dengan melantiknya sebagai Speaker Dewan Rakyat. Bekas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata, reformasi sistem demokrasi mesti bermula dari Parlimen dan tidak salah sekiranya Ismail Sabri mengangkat bekas timbalan speaker itu. Malah katanya reformasi itu perlu dilakukan segera dan mesti dilakukan untuk sesi bulan depan. Parlimen yang kita lihat sekarang memerlukan banyak pembaharuan untuk menuju ke satu tahap baru bagi meletakkan Parlimen kita ke kelas dunia. Apa yang kita lihat hanyalah perbahasan di Dewan utamanya. Walhal bagi pembuat undang-undang sepatutnya lebih banyak kerja-kerja di peringkat lebih kecil tetapi mendalam. Misalnya kerja-kerja di pelbagai peringkat jawatankuasa Parlimen atas sesuatu hal. Perlunya ada pendengaran awam terhadap sesuatu dasar yang memerlukan pemurnian yang lebih halus. Semuanya ini memerlukan seorang ketua parlimen yang dinamik, seorang demokrat dan tidak mudah tunduk kepada tekanan politik mana-mana pihak, katanya dalam hantaran di Facebooknya hari ini. Ahmad Syabri menjelaskan demokrasi memerlukan pendidikan yang menyeluruh dan perlu melahirkan lebih ramai demokrat